Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kilap Bonsai. Oke teman-teman, di video kali ini saya mempunyai bahan loa yang mau saya buat mame. Kita lihat perbandingan dulu sama ini ya, korek api sini ya, ini batang utamanya. Oke, kita lihat tampak belakangnya. Seperti ini. Oke teman-teman, seperti biasa ini akan saya pruning dulu untuk melihat percabangannya seperti apa ya, biar kelihatan jelas nanti. Kalau sudah bisa di wiring akan saya wiring. Ini sudah bisa nih ya, yang ini masih kecil belum bisa, tapi kan saya pruning dulu daunnya agar kelihatan nanti bentuknya seperti apa. Oke teman-teman yang baru gabung, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan hidupin loncengnya agar teman-teman semua bisa tahu updatean-updatean video saya selanjutnya tentang bonsai, agar kita semua bisa sama-sama saling belajar. Oke teman-teman, lanjut saya pruning dulu untuk nanti melihat percabangannya seperti apa, apakah sudah bisa saya bentuk atau masih menunggu lagi ya. Oke, saya pruning dulu. Teman-teman, seperti ini kira-kira setelah saya pruning, saya kurangin daunnya ya. Ini nampak belakangnya seperti ini. Ini nanti akan saya arahkan ke atas seperti ini untuk menutupin yang kosong bagian sini menggunakan yang batang yang ini. Masih saya los agar nanti seimbang dulu ya, agar agak besar
terus nanti akan saya potong harus sudah seimbang. Dan ini batang bawahnya juga masih saya los. Ini juga biar lebih besar lagi, biar seimbang sama ini batang utama. Baru nanti saya potong. Dan sepertinya ini yang baru ini ya yang bisa dikawat ya teman-teman. Oke, yang ini akan saya kawat dulu. Yang ini belum bisa, ini masih terlalu muda. Ini saya kawat dulu ya. Teman-teman, seperti ini calon loa mame yang saya punya. Tinggal ini apa, nyesuaiin batangnya ini besarnya sama batang utama. Kalau sudah seimbang tinggal dipotong, dirapikan, nanti sudah lumayan ya. Belakangnya juga sudah lumayan komplit ini, sudah enak ya. Ini tinggal nunggu besarnya ini, arahkan ke samping. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk channel saya ini agar bisa berkembang. Kita semua bisa sama-sama belajar tentang bonsai ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.